Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Halo sahabat Wahidin, kami kembali hadir untuk memberikan info dan edukasi terkait kesehatan dari ruang podcast Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo. Pada podcast Bisa Sehat kali ini, kita akan mengangkat tema penanganan kasus benda asing THT. Dan telah hadir bersama saya, narasumber kita, dokter spesialis THT konsultan, yaitu Dr. Muhammad Amsyar Akil, spesialis THT konsultan. Beliau adalah salah satu konsulen ahli THT di rumah sakit kita yang tercinta ini. Assalamualaikum dok, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik. Baik dok. Jadi tema kita kali ini benda asing THT ya dok? Yeah. Apa saja sih jenis dan mungkin ada pembagian ya dok ini tentang terkait benda asing ini untuk di THT? Iya, terima kasih dok. Jadi benda asing di telinga, hidung, tenggorokan ya. Jadi ada telinga, hidung, tenggorokan. Jadi semua yang disebut itu adalah tempat-tempat yang bisa ada benda asingnya, ada di telinga. Ada di hidung bisa, ada di tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini biasanya ada di jalan nafas, ada juga yang masuk di jalan makanan. Nah, dari jenis-jenisnya itu ada juga benda asing yang hidup dengan mati, atau bisa dibedakan disebut sebagai organik dan non-organik. Jadi kalau organik benda hidup, ya misalnya yang di hidung biasanya ada yang berupa linta atau mungkin ada nyamuk atau apa yang masuk di telinga. Kemudian yang non-organik itu biasanya ya bentuk manik-manik yang banyak anak-anak main itu di telinga biasanya. Biasa di hidung juga ada manik-manik. Kemudian di saluran nafas dengan saluran makanan juga ada. Koin ya, uang, uang logam, bisa juga peniti. Banyak macam-macam. Ya. Jadi sepertinya kita harus satu persatu nih dok ya membahasnya. Mungkin mulai dari gejalanya dulu nih dok. Gejala benda asing pada tempat-tempat tadi itu telinganya, hidungnya, dan tenggoroknya. Iya. Jadi di telinga itu biasanya ya paling sering di sini kalau pada anak-anak itu dia memasukkan dengan sengaja ya. Mungkin melihat atau nggak ada bainannya kemudian dimasukkan ke telinga. Nah itu anak-anak itu lucunya karena dia tidak mau kasih tahu orang tuanya biasanya. Nanti ada keluhan, misalnya telinganya sudah sakit atau dia berair ya, atau mungkin ada gejala demam, itu baru ketahuan sama orang tuanya. Nah kalau pada orang dewasa biasanya benda asing itu dalam bentuk ini dok, cotton bud, korek-korek telinga. Kemudian kapasnya ketinggalan di dalam, ya itu bisa. Kemudian biasa juga yang bagi yang suka mengendarai motor, ya malam-malam terlalu biasa masuk dia punya anak kecoa atau apa ke dalam telinga. Nah biasanya kalau pada orang dewasa itu cepat dia biasanya kalau ada keluhan, misalnya telinganya tertutup, ya atau telinga sakit biasanya langsung datang. Atau mungkin ada perasaan yang bergerak-gerak di dalam telinganya, itu keluhan-keluhan semua yang sering datang dengan benda asing, serangga atau apa di telinga ya. Nah untuk di hidung itu beda lagi. Dari di hidung itu paling sering itu anak-anak ya, anak-anak. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa anak-anak itu sering melakukan eksperimen ya. Jadi mungkin ada benda-benda kecil ya, kemudian dia masukkan ke dalam hidungnya ya. Nah dia tinggal di situ, dia tidak tahu kasih keluar bagaimana. Nah, sama seperti sebelumnya, nanti ada gejala baru orang tuanya tahu. Nah, apa gejalanya biasanya pada benda asing hidung pada anak-anak itu biasa dalam bentuk apa? Hidung berbau. Orang tuanya biasanya ini kalau mau cium anaknya, kenapa ini bau-bau ini?
Ya. Anak ada hidung, kan? Ya. Dicium, oh ada berbau dalam hidungnya. Padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah ada riwayat flu atau apa, tidak pernah ada. Tiba-tiba ada berbau. Kemudian mungkin ada ingus, ya, ingus yang seperti nanah, ya, encer, atau bisa kalau dia sudah lama yang sudah terbentuk jaringan ikat, itu biasanya bercampur darah, dia punya ingus, ya. Dan umumnya itu pada salah satu sisi daripada lubang hidung, itu pada anak-anak. Nah, kemudian untuk benda asing yang ada di jalan nafas, ya, jalan nafas itu mulai dari tenggorokan di sini, ya, ada di sebagai laring, trahea. Nah, itu gejalanya pasti berhubungan dengan itu tadi, fungsi daripada jalan nafas itu. Jadi kalau ada masuk, dia mungkin sesak atau batuk, ya, sesak atau batuk, itu keluhannya yang paling sering. Nah, tergantung daripada jenis benda asingnya itu, kalau biasa dia langsung biasa besar, ya, masuk ke jalan nafas, biasa langsung orang apnu, sesak sekali, ya. Kadang-kadang kalau kita tidak tindaki dalam waktu yang cepat, itu bisa menyebabkan bahaya terhadap jiwa. Nah, kemudian begitu juga dalam benda asing saluran makan, ya, biasanya juga dia tertelan, ya, misalnya pada anak itu tidak sengaja dia main-main kasih masuk apa-apa dalam mulutnya itu sambil main, barangkali lari, dia tidak sengaja tertelan. Nah, keluhannya itu tadi, ya, sakit menelan, ya, kemudian bisa muntah dia, ya. Kemudian kalau dia bisa lama, ya, menyebabkan dia susah makan, ya. Ya, itu barangkali secara garis besar benda asing di tempat-tempat organ-organ telinga, hidung, tenggorok ini. Kalau terkait benda asing yang saluran cerna dengan saluran nafas itu, biasanya dari mana, dok? Dua-duanya dari mulut saja masuknya atau dari hidung juga bisa ke saluran nafas? Ya, dari pengalaman-pengalaman kami di dalam menangani benda asing, ya, paling sering itu benda asingnya lewat mulut, ya, lewat mulut. Jadi misalkan benda asing yang di jalan nafas itu paling banyak itu misalnya pada wanita yang saat ini banyak, ya, terutama yang pakai jilbab itu yang menggunakan peniti, ya. Jadi biasanya dia perbaiki jilbabnya, kemudian ditaruh di bibir, kemudian tanpa sengaja diajak ketawa-ketawa, itu terhirup. Dari dia masuk ke dalam saluran nafas, ya, saluran nafas. Nah, ada juga mungkin pada anak-anak, ya, pada anak-anak kecil, ya, itu mungkin makanan-makanan, ya, misalnya kacang itu diberikan sama orang tuanya, dia sambil makan sambil lari-lari, ya. Nah, kadang-kadang itu juga tanpa sengaja dia terhirup, tersedak, terutama anak-anak yang berumur di bawah 4 tahun itu, yang dia punya molar 3 itu belum tumbuh. Belum tumbuh, itu kadang tersedak oleh kacang. Nah, kemudian untuk benda asing lainnya, saya rasa yang benda asing jalan saluran makanan itu, ya, kebanyakan memang lewat mulut dia masuknya, ya. Kalau misalnya pada anak, ya, dok, kan kalau sedang ditemani orang tua mungkin bisa, tapi kalau tidak ditemani bagaimana kira-kira ibunya memperkirakan ini ada benda asing atau tidak? Ya. Jadi itu tadi saya sudah sampaikan bahwa kadang pada anak-anak itu lambat, ya, lambat apalagi kalau tidak dilihat sama orang tuanya, jadi lambat, nanti baru bergejala. Jadi misalkan pada yang telinga tadi, ya, tidak mungkin anak-anak itu kalau dia sudah buat sesuatu masuk begini langsung ada, kecuali mungkin anak pintar, tapi kalau anak bandel dia tidak mau barangkali kasih tahu dan dia sudah kasih masuk. Jadi nanti mungkin sudah terjadi reaksi pada jaringan di telinga, ya, sehingga menyebabkan telinganya sakit, bengkak, bernanah, itu baru orang tuanya bisa tahu. Sama dengan di hidung, ya, kalau anaknya sudah mulai merasa mencium, orang tuanya mulai mencium bau busuk tadi, kemudian hidungnya salah satu tersumbat, kemudian dia punya ada keluar cairan dari hidung yang berbau, itu tanda-tanda gitu. Nah, untuk itu barangkali orang tua mesti aware ini kalau ada begitu. Apalagi sebelum-sebelumnya misalnya
Oh, enggak pernah ini sakit anaknya, tiba-tiba kok dalam 1-2 hari ini tiba-tiba ada keluhan-keluhan begitu, ya. Nah, demikian pula untuk yang saluran apa, jalan nafas, ya. Nah, yang jalan nafas itu yang paling sulit sebenarnya, oleh karena benda asing jalan nafas itu sebenarnya ada dia punya apa, dia punya gejala-gejala, ya. Ada stadiumnya istilahnya. Jadi pada saat mungkin anak-anak tersedak benda asing, ya, dia akan batuk-batuk beruntun. Jadi orang tua mesti harus curiga nih, ini anak kok enggak pernah ini batuk-batuk sebelumnya. Tiba-tiba mungkin dia habis main, tiba-tiba dia batuk-batuk beruntun. Begitu. Yeah. Ya, mungkin ada yang masuk ya dalam saluran nafasnya. Nah, biasanya benda asing itu kalau dia tiba-tiba habis batuk langsung diam, tidak ada gejala atau tinggal sedikit batuknya, itu berarti ini sudah masuk ke stadium 2. Ya, biasanya kita sebut sebagai stadium asimptomatik. Nah, inilah kalau orang tua tidak aware itu, pada stadium asimptomatik itu biasanya agak lama baru dia datang. Nanti dia datang kalau sudah mulai ada sesak, ada nyeri dada, ada nafas berbau, ya, pada anak itu baru kita bawa ke dokter. Itu. Jadi pada prinsipnya begitu. Jadi kalau memang ada sesuatu kebiasaan pada anak, ya, apa yang ada gejala yang tidak pernah kemudian tiba-tiba, terutama berhubungan dengan saluran nafas, tiba-tiba batuk, tersedak tiba-tiba, harus kita aware, harus dibuktikan bahwa itu apa, lebih bagus dibuktikan bahwa itu bukan daripada ternyata itu benda asing baru kita tidak aware, ya. Jadi itu kondisinya emergency, dok, ya, untuk kasus-kasus rata-rata ini. Untuk kasus-kasus jalan nafas terutama dari laring itu adalah kasus-kasus emergency. Terutama kalau memang misalnya pada benda-benda asing yang besar, ya, benda asing besar, saya bisa kasih lihat di sini, ya. Ini di sini ini adalah yang disebut daerah laring. Ini kelihatan di sini tempat jalan nafas masuk kita bernafas. Jadi bagian saluran nafas yang laring yang kecil. Jadi kalau misalnya ada benda asing yang langsung menyumbat ini, jadi kalau kita lihat itu, ya, seperti di gambar itu. Ini langsung tertutup, tidak bisa langsung bernafas. Langsung berhenti orang, terhenti nafas. Ya. Nah, ini biasanya keadaan ini akut sekali, harus segera dilakukan pertolongan. Nah, pertolongan yang biasa itu kita berikan, yang mungkin semua awam sudah tahu, ya, biasa perasat Heimlich namanya, ya. Kemudian dengan memeluk dari belakang, kemudian dia menekan perut, kami menggerakkan ke atas sehingga udara yang masih sisa itu bisa mengeluarkan benda itu keluar, ya. Jadi ini emergensi, ya. Kemudian untuk pemeriksaannya, dok, kalau untuk kasus benda asing ini pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan? Ya, untuk pemeriksaannya, jadi kalau misalnya orang tua merasa curiga bahwa anaknya ini ada kemasukan sesuatu di telinganya atau di hidungnya atau di tenggorokannya atau jalan nafasnya, segera bawa ke dokter THT. Nah, jadi biasanya dokter THT itu akan melihat kalau ada keluhan di telinga, kita lakukan pemeriksaan namanya otoskopi untuk melihat ada apa di dalam telinga, kemudian melihat hidungnya, pemeriksaan rinoskopi namanya, kita lihat ada sesuatu enggak, kemudian pemeriksaan mulut dengan saluran nafas juga biasa kita sebut laringoskopi. Nah, ini bisa dilakukan juga via endoskopi, ya, via endoskopi. Nah, alhamdulillah bahwa di Wahidin ini kita punya sarana untuk itu, sudah ada semua, ya, mulai daripada pemeriksaan biasa sampai pemeriksaan endoskopi untuk melihat bagaimana keadaan di dalam jalan nafas dan jalan makan pada kasus-kasus benda asing. Jadi pemeriksaan endoskopi itu seperti apa, dok? Pemeriksaan endoskopi itu ada yang kaku namanya, yang di sini sebenarnya rigid, ada yang lentur, fleksibel, ya. Jadi kalau yang kaku, misalnya kalau ada benda asing di telinga, itu kita biasa lihat pakai yang kaku, ya. Kemudian ada yang lentur yang bisa berkelok-kelok itu, yang kita susahin kalau di THT memang dia endoskopi lenturnya itu kecil, ya, bisa masuk lewat hidung. Jadi kita bisa lihat masuk sampai ke daerah saluran nafas di bawah. Ya, gitu. Jadi fungsinya untuk melihat langsung, ya, dok, melihat langsung lokasi dari, ya, benda asing ini melihat dan memastikan masih ada benda asing atau tidak. Ya, juga untuk memastikan sudah ada gangguan di struktur
sekitar rongga tersebut, organ tersebut. Kalau misalnya orang tua sudah ada kecurigaan seperti itu, tapi sudah lama, Dok. Anggaplah misalnya orang tuanya kan yang banyak sekarang, orang tua sibuk bekerja, anaknya dititip sama babysitter. Jadi mungkin setelah mendengar ini dia rasa, anak saya juga ini belakangan ada nafas berbau ke atau begitu. Bagaimana, Dok, kalau dia mau ke untuk mendapatkan akses pelayanan kita di rumah sakit ini, Dok? Ya, silakan datang ke rumah sakit Wahidin ya. Kalau dia mungkin dia BPJS ya, mungkin ada apa namanya? Dia punya jenjang-jenjang yang harus di ini ya. Nah, biasanya kalau kasus-kasus yang termasuk gawat darurat atau emergency itu bisa langsung ke rumah sakit untuk kita ini. Ya, itu ataukah mungkin dia tidak punya BPJS Bu umum, bisa langsung kita datang ya. Kalau misalnya kayak ini, Dok, ya kadang-kadang ada beberapa kasus benda asing seperti ketulangan, Dok. Misalnya makan ikan terus tertinggal, merasa tertusuk tulangnya di kerongkongannya. Tapi kadang-kadang dia ke beberapa orang kan dia ke orang pintar atau apa, dikasih air atau disuruh makan nasi bulat-bulat begitu langsung ditelan. Bagaimana menurut dokter itu? Ya, itu banyak ya, kita punya kasus-kasus itu, kasus ketulangan katanya itu. Jadi itu sebenarnya bukan suatu emergensi itu ya, bukan emergensi, tetapi kasus-kasus ini kalau dibiarkan termasuk kasus urgensi. Kalau dibiarkan dia menyebabkan peradangan pada saluran makan di dalam sehingga bisa menyebabkan orang susah makan ya. Susah makan, kemudian bisa terjadi abses atau apa segalanya, bisa menyebabkan juga dia sesak kalau tempatnya berdekatan dengan saluran nafas. Nah, saya anjurkan bahwa memang ada pada beberapa kasus-kasus itu biasanya kalau dia sudah ketulangan itu diambil apa, nasi ya, orang itu nasi cuma dikasih makan saja, langsung ditelan. Jangan katanya dikunyah, langsung ditelan bulat-bulat. Nah, jadi prinsipnya dia akan membawa itu ya. Nah, itu mungkin kalau tulang-tulangnya halus-halus, halus kecil, tapi biasanya kalau tulangnya sudah yang besar, yang ini, kadang-kadang orang sudah bersaing, Bu. Jadi kalau memang sebagai pertolongan pertama di rumah, dia sudah coba itu, tapi tetap saja masih ada perasaan menusuk, masih sakit, sebaiknya memeriksakan, membawa diri untuk ke dokter THT untuk melihat, untuk memastikan ya, apakah memang tulangnya masih ada di situ atau tidak. Sebab kadang itu tulangnya tidak ada, tetapi akibat dari tusukan tulangnya itu menimbulkan sakit, itu yang harus diperhatikan itu ya. Iya, karena kadang-kadang dia sudah ke dokter umum, sudah katanya sudah tidak ada, terus dia periksa, tapi dia masih merasa di tenggorokan. Mungkin ada faktor lain, Dok, ya, yang infeksi tenggorokan atau apa mungkin yang mempengaruhi. Bisa itu akibat dari itu, terutama itu saya bilang yang biasanya tertusuk tapi dibiarkan. Dibiarkan mungkin ya pakai minum obat saja apa ya. Sehingga daerah tusukannya itu bisa menimbulkan infeksi, itu yang ditakutkan. Kembali ke kasus anak dengan benda asing tadi, Dok. Kalau misalnya dia memasukkan misalnya mainan atau bagian dari mainan ke hidungnya, apakah bisa diselesaikan di puskesmas, Dok, kira-kira? Sebenarnya pada kasus-kasus tertentu ya, bisa dilakukan di puskesmas itu, karena kompetensi untuk dokter umum itu yang kita ajarkan sekarang di pendidikan kita itu sudah mereka harus mampu untuk mengeluarkan ya, mereka harus bisa mampu untuk mengeluarkan. Yang penting bahwa semua persediaan yang dibutuhkan itu ada lampu kepala, ada kait serumen, sama seperti mana ya, misalkan ini ya. Jadi kalau pada kasus benda asing di hidung ya, jadi kalau dia memastikan harus ada spekulum hidungnya dulu di puskesmas, dilihat oh betul ada tidak ya.
ada tidak. Kemudian kalau ada, ya dilakukanlah bagaimana teknik untuk mengeluarkan, ya. Jadi ini yang menentukan bisa keluar apa tidak, ya, tergantung bagaimana kita memfiksasi ceritanya itu anak supaya tidak bergerak. Karena itu biasanya anak-anak kalau yang sudah kemasukan baru dipegang hidungnya itu sudah merontak. Ya, itu merontaknya. Kalau kita pada saat mengeluarkan baru dia merontak, bisa saja kita punya alat yang kita pakai untuk mengeluarkan dia punya itu bisa melukai, mencederai dia punya apa selaput lendir di hidung. Akibatnya kalau berdarah akan mempersulit lagi kita untuk mengeluarkan, ya. Jadi ada tekniknya, ya, untuk dokter yang di puskesmas, ya, dengan peralatan tertentu. Biasanya kalau kelihatan benda asingnya itu bisa menggunakan forceps, ya, yang bisa dijepit. Jadi misalkan ini benda asingnya kayak ada bulat-bulat seperti cincin, itu bisa dikasih keluar, ya. Tetapi yang sulit itu kalau dia bentuknya manik-manik, ya. Karena manik-manik, kalau forceps kita tidak bisa dijepit itu, iya, ya. Makanya kita harus menggunakan suatu kait yang kita sebut sebagai kait serumen, ya. Kait serumen, kemudian tekniknya juga harus sudah bisa dikuasai sama dokter umum, ya. Dokter umum supaya bisa mengeluarkan benda ini tanpa mencederai selaput lendir yang ada di hidung, itu, ya. Kalau seumpama dia datang dengan kondisi misalnya sudah dicoba di rumah sampai berdarah-berdarah begitu, apa perlu dicoba lagi atau langsung dirujuk saja, dok, untuk ya, teman-teman yang di fasilitas? Kalau teman-teman sebaiknya langsung dirujuk, apalagi kalau sudah berdarah, sudah ada bengkak di hidungnya, sehingga dia punya benda asing itu sudah tidak jelas, karena kalau dilakukan dengan peralatan yang ada di puskesmas itu kemungkinan bisa membuat keadaan bisa lebih parah. Kalau pelayanan di rumah sakit ini, apakah ada juga jenis benda asing yang butuh operasi, dok? Pada kasus-kasus benda asing, terutama jalan nafas dengan jalan makan itu diperlukan, ya, untuk mengeluarkan itu kita perlukan suatu tindakan bedah, ya, tindakan bedah. Nah, bedah yang kita lakukan itu dengan melakukan apa yang disebut bronkoskopi. Bronkoskopi bila benda asingnya itu berada di jalan nafas. Jadi kita memasukkan suatu apa namanya pipa. Bronkoskopi itu seperti yang tadi alat endoskopi itu ada yang kaku, ada juga yang fleksibel namanya, yang lentur, ya. Nah, biasanya pada kasus-kasus kita di TAT kalau yang masuk ke jalan nafas atau jalanan kita gunakan yang itu yang kaku itu, ya. Nah, itu pasiennya biasanya ditidurkan, ya, ditidurkan, kemudian kita memasukkan scope namanya, ya, atau pipa bronkop ke dalam saluran nafasnya, kemudian kita mengeluarkan. Tetapi sebelumnya itu harus dipastikan dulu, ya, apakah betul ada benda asingnya di dalam. Jadi biasanya sebelum dilakukan pemeriksaan kita lakukan foto dulu, ya. Jadi foto bisa dilakukan pada foto polos, ya, ataukah CT scan. Jadi kalau misalnya dari riwayatnya orang tuanya bilang dia ini tertelan koin. Jadi koin itu biasanya metal, itu dengan foto polos sudah bisa kelihatan. Tetapi misalnya kalau dia ini terhisap ada mainan-mainan di sepatu biasa pada anak-anak itu yang kayak fluid yang dari plastik itu, biasanya yang dengan sepatu foto yang polos, bunyi-bunyi, ya, yang bunyi itu yang biasa dipakai anak-anak. Itu biasanya kita sulit untuk melihat dengan foto polos, biasa digunakan pemeriksaan dengan CT scan, ya, atau tipe, ya. Selain pada anak, biasanya juga pada usia tua mungkin orang, kan? Ya. Nah, ini yang paling banyak pada kalau saluran makan itu paling banyak usia tua itu pada orang tua yang pakai gigi palsu, gigi palsu. Nah, biasanya itu kalau gigi palsu kan biasanya malam itu biasanya dibuka, ya, sebelum tidur dibuka. Nah, ada beberapa orang yang pakai gigi palsu itu dia tidak membuka ini, tetap dipakai pada saat tidur. Biasanya kita kurang tahu, mungkin kalau dia tidur kemudian mimpi makannya enak-enak atau apa, ya, kemudian dia telan sendiri gigi palsunya. Biasanya dia kaget kalau pagi, gigi palsunya di mana hilang. Saya punya gigi palsu ini, ya, perasaan ditaruh di apa, di toilet, di mana? Nggak ada, di kamar mandi nggak ada, ternyata
sudah masuk ke dalam saluran makan ya. Itu makanya untuk yang orang tua yang pakai, atau bukan cuma orang tua lah, yang anak-anak sekarang kan banyak sekarang pakai behel atau apa juga, itu hati-hati ya. Supaya yang kalau dia pakai yang bagus, jangan yang apa yang orang bilang murahan begitu digoyang sedikit bisa goyang sampai dia tertelan. Ya, itu barangkali. Kalau untuk pencegahan dok, bagaimana mungkin ada tips khusus untuk ibu-ibu di rumah atau orang-orang yang punya orang tua di rumah yang sudah suka lupa-lupa seperti itu? Ya, jadi untuk pencegahan barangkali oleh karena benda asing telinga, hidung, jalan nafas dan jalan makan itu lebih banyak pada anak-anak. Jadi untuk disarankan pada orang tua bahwa anak-anaknya mungkin yang baru berusia 4 tahun, 5 tahun itu ya, atau yang baru belajar merangkak ya, merangkak menjalan itu, jangan meletakkan itu benda-benda yang kecil-kecil itu di sekitarnya, karena dia bisa ambil kemudian dia makan ya. Kemudian orang-orang tua juga yang punya kepercayaan-kepercayaan itu, yang biasa taruh apa jimat ya. Ada biasa dibungkus itu apa bawang atau apa, kemudian dikaruh peniti itu, anak tidak sadar itu biasa dia ambil dikasih masuk mulutnya ya. Ataukah mungkin ada yang pakai anting-anting bayinya ya, anting-antingnya bukan itu, anting-anting yang apa yang pakai kah yang mudah tercabut itu dia kasih masuk itu pada anak-anak itu. Nah kemudian pada orang tua yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa orang-orang tua yang mungkin dia punya giginya sudah tidak berkurang atau apa, kalau makan daging lihat-lihatlah, jangan langsung ditelan ya, jangan dikunyahlah baik-baik, atau dagingnya pilih yang kecil-kecil, jangan yang terlalu lunak besar, yang lunak lah ya. Itu karena begitu banyak kasusnya yang tertelan makan apa palu basah itu masuk tidak mau turun ya, tidak mau turun itu karena besar tak ininya. Kemudian yang pakai gigi palsu juga ya, kalau mau tidur supaya dibukalah untuk amannya ya, itu barangkali untuk mencegah itu. Berikutnya mengenai komplikasi dok, apa saja sih komplikasi yang bisa ditimbulkan dari benda asing ini maupun mungkin penanganan yang keliru? Iya, jadi sudah saya jelaskan tadi komplikasi yang segera setelah masuk kemudian dibiarkan benda asing pada telinga itu tadi bisa menyebabkan infeksi pada telinga. Kemudian biasanya juga kalau dia agak lama itu dibiarkan terus infeksinya berjalan kronis ya, kemudian lama-lama merusak struktur yang ada dalam telinga sehingga bisa sampai ke dalam gendang telinga, sehingga telinganya bisa lobang juga bisa karena benda asing tersebut. Kemudian di hidung juga ya, komplikasinya yang akut atau yang cepat itu biasa dalam bentuk infeksi hidung. Tapi kalau dia biasanya lama, biasanya benda asingnya itu sudah diselubungi oleh jaringan ini ya, sehingga bisa menyebabkan gangguan yang lain, misalnya obstruksi nasi atau hidung yang tersumbat yang lama menahun, yang bisa menyebabkan akibat-akibat yang lain kurang strukturnya. Nah kemudian untuk saluran makan juga ya, saluran makan dibiarkan lama itu biasa juga menyebabkan gangguan makan yang menahun, gangguan menelan bisa menyebabkan disfagi, istilahnya disfagi menahun, yang akibatnya bisa menyebabkan berat badan bisa menurun apa semua. Nah kadang untuk jalan nafas itu tadi, karena dia biasanya berlangsung kelihatan ya, biasanya jarang ada yang bersifat lama ya, langsung yang kita langsung bisa tindaki gitu. Sudah banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan dari Dr. Amsyar mengenai benda asing di telinga, hidung maupun di tenggorok ini. Demikian mungkin untuk pembahasan dari Bisa Sehat kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.